Puluhan kios dan tempat ibadah di Pasar Gembrong Lama, Johar Baru, Kabupaten Jakarta Pusat terbakar Jumat dini hari. Pemilik kios panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang yang berada di dalam tempat jualannya. Api diduga berasal dari kios pakaian yang sedang tutup. Banyaknya bahan yang sudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke kios-kios yang berada di dekatnya. Api juga menyambar tempat ibadah yang berada di kawasan ini. Pemilik kios yang mengetahui kejadian ini langsung berusaha mengevakuasi barang. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini. Namun akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Itu dari mana tadi apinya, Pak? Apinya dari arah sebelah sini. Toko apa, Pak? Toko pakaian. Lagi tutup tadi? Kemungkinan lagi tutup. Kayaknya sih dari konsleting listrik gitu. Konsleting listrik. Berapa kios nih, Pak, yang kebakar, Pak? Loh, banyak sih. Lumayan. Sampai ke toko sayuran, toko plastik. Banyak sih. Ada puluhan, Pak? Lebih. Oh, lebih. Kurang lebih berapa saya juga belum tahu sih. Belum tahu gitu.